Ya, biasanya kalau saya menggunakan sepatu baru tuh agak kaku ya. Agak kaku, terus juga agak keras, dan jarang sekali saya menggunakan sepatu baru untuk bertanding. Tetapi di Ortus ini, pertama kali saya beli, saya bisa langsung menggunakannya karena memang lentur, nyaman untuk dipakai. Jadi ketika saya beli, saya langsung pakai dan enak. Ya, pasti latihan ada ya. Yang pertama harus pinter melakukan pergerakan tanpa bola, terus akselerasi, gerakan-gerakan zigzag. Itu yang biasanya sering dilakukan oleh pemain-pemain sayap. Kalau bola ada di kaki kita, kita bebas melakukan gerakan apapun. Tetapi kalau bola jaraknya jauh, minimal 1 meter, itu sangat sulit. Artinya tipsnya adalah latihan sebanyak mungkin dengan utamakan langkah kaki kita selalu menyentuh bola. Banyak gerakan yang sering saya lakukan, entah itu painting, entah itu mendribble dengan jauh. Tetapi yang terpenting adalah bola itu selalu berada di dekat kaki kita agar mudah sekali untuk melewati lawan. Sebagai anak bangsa, mari kita seirama untuk mendukung segala bentuk kreativitas dan hal positif anak bangsa. Menggunakan produk Indonesia untuk membawa nama bangsa di kancah dunia.